Hari ini kalau kita lihatkan sebenarnya keceriaan kita beralih ke bulan baru yang ada banyak hari-hari yang berlaku ya. Betul. Tapi hari ini kita nak cerita tentang pidato ya. Kalau kita beberapa hari lepas nampaknya Mac telah tertarik dengan seorang peserta pidato daripada Mesir katanya Mac. Saya tengok, jangan ingat saya tak tengok Mac. Okey, tapi dia sudah ada yang punya, tak apa. Setelah akhir siaran baru tahu ke? Saya tahu daripada awal. Okey, masih saya ada, masih ada. Kerana hati saya di sini dengan awak. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita. Sebenarnya kita nak berbicara tentang pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan 2019. Dua orang tetamu yang akan menjadi, saya rasa, antara tulang belakang penting dalam pertandingan ini. Untuk kali ini, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Zamri Yusof, merupakan pengerusi tetap Jawatankuasa Tenaga Kerja Raya, Bekalan dan Sumber Air Kedah, Main Dari Kedah. Yeah. Dan juga bersama dengan Tuan Haji Hashim Haji Bedu, merupakan pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat dari Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih keduanya. Okey, pidato kenegaraan peringkat kebangsaan 2019. Sabah tahun diadakan dan kita lihat hari ini sebenarnya berpidato itu sudah menjadi satu budaya yang diangkat martabatnya supaya kita dapat melihat sejauh mana masyarakat kita ada nilai-nilai untuk berhujah dan juga berbahas dalam satu majlis penuh ilmiah. Ya. Jadi mungkin sebelum kita bersama dengan Datuk sebagai tuan rumah di sana, nanti kita bersama dengan Tuan Haji, bagaimana persediaan setakat ini? Okey, pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan yang merupakan salah satu program penting kerajaan sebenarnya yang diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ini adalah merupakan tahun yang ke-9. Kita bermula pada tahun 2011 dulu. Program ini adalah merupakan satu platform yang kita beri peluang kepada rakyat untuk turut sama dalam perayaan bulan kebangsaan. Jadi kita buka pertandingan ini sebenarnya bermula pada bulan April dulu. Untuk beri peluang platform kepada rakyat untuk sama-sama terlibat untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara, penyemai semangat perpaduan, cintakan negara, beri peluang kepada rakyat 18 tahun ke atas untuk sama-sama menyertai. Konsepnya konsep TikTok dan juga untuk tahun ini peringkat kebangsaannya akan diadakan di negeri Kedah, saya tahu akan berlangsung peringkat saringannya di di Institut Kemajuan Belia Negara Jitra dan peringkat akhir pada 6 bulan Oktober ini di Politeknik Sultan Abdul Hazim Muazzam Shah yang akan disempurnakan peresmian oleh Yang Berhormat mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah. Jadi konsep TikTok itu baru sahaja diimplementasi tahun tidak, ini ataupun? Tidak, sebenarnya sebelum ini sudah sebelum ini pun sudah dimulakan sebagai satu orang kata kelainan sikit dengan pidato yang lain, memberi peluang kepada peserta-peserta untuk menggarap fakta-faktanya dalam untuk memujuk dalam memasarkan maklumat-maklumat dan juga berdasarkan topik yang telah dipilih. Datuk sendiri bagaimana Datuk melihat kesan kalau dan impak program-program sebegini dibawa ke negeri Kedah itu sendiri? Ya, alhamdulillah kita sangat mengalu-alukan apa nama pilihan daripada Jabatan Penerangan untuk bawa program peringkat nasional di Kedah ni. Dan program pidato sebegini masih lagi sangat penting pada zaman sekarang ni, walaupun kita dah banyak bincang tentang kemajuan, tentang konsep media dan sebagainya yang lain kan. Tapi konsep pidato ini masih perlu diketengahkan sebagai satu medium, sebab kita banyak dasar-dasar kerajaan yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan konsep yang agak bersahaja ni, bila menggunakan kaedah pidato ini, saya rasa dia lebih mudah untuk kita sampaikan dasar-dasar kerajaan kepada umum. Jadi kita memang sangat mengalu-alukan lah, especially bila memilih Kedah sebagai tuan rumah. Gembiranya tidak terkata. Ini merupakan kali kedua Kedah dipilih sebagai tuan rumah. Jadi untuk persediaan kali kedua ini pasti ada perbezaan dengan kali pertama dulu apabila dipilih sebagai lokasi untuk menganjurkan pertandingan yang sangat penting ini sebenarnya untuk kita melihat anak bangsa kita, khususnya untuk mereka menjadi bakal pewaris bangsa, pewaris negara. Sejauh mana Kedah sendiri melihat peluang ini, bukan saja untuk kita melihat bakat-bakat pidato mereka, tetapi peranan kerajaan negeri sendiri dalam kita ingin memartabatkan bahasa itu sendiri. Yalah, pada kali ini sangat bermakna lah pada Kedah, terutamanya bila tahun yang kita sambut sebagai Sayangi Malaysiaku dan Malaysia Bersih ini, memang banyak perkara yang perlu diketengahkan. Dasar-dasar kerajaan yang perlu dikongsi bersama dengan masyarakat. Sebab itu bila ada dipilih oleh Jabatan Penerangan ini, Kedah sangat mengalu-alukan. Kerana dengan ada ruang ini, kita boleh ketengahkan banyak perkara yang lain. Especially bila keadaan sekarang ini ramai yang berikan perhatian kepada
revolusi industri 4.0 yang akan banyak menggunakan artificial intelligence. Jadi kononnya seolah-olah dah mengambil alih semua tugas-tugas tugas-tugas kebiasaan. Tetapi pidato ini merupakan satu kaedah yang akhirnya menunjukkan ketokohan inilah yang akan memimpin masa depan. Sebab itu ruang diberikan kepada publik oleh Jabatan Penerangan untuk mengambil bahagian dan Kedah menjadi tuan rumah kepada 15 yang terbaik di Malaysia hari ini. Kita sangat malu-malukan, malah kita akan wawarkan supaya lebih ramai masyarakat Kedah, khususnya masyarakat IPT mengambil bahagian untuk bersama dalam program dalam 3 hari ini. Jadi Tuan Haji, 15 peserta akan bertanding pada peringkat awal di Kedah dan akhirnya 5 peserta akan dipilih seterusnya ke peringkat akhir. Jadi siapa mereka dari aspek penyertaan ini? Adalah adakah ia terbuka kepada orang awam ataupun ia pengkhususan kepada penjawat awam? Tidak. Pertandingan kita ini terbuka kepada rakyat awam, 18 tahun ke atas, seluruh negara. Kita pun sebenarnya di sebelum peringkat sampai ke peringkat kebangsaan ini, kita adakan peringkat negeri dulu. Jadi kita pilih dalam kalangan peserta-peserta yang menyertai pertandingan ini di peringkat negeri untuk memilih yang terbaik dan barulah kita adakan peringkat kebangsaan. Jadi yang datang 15 orang yang merupakan wakil negeri, Johan pertandingan pidato kenegaraan peringkat negeri. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah penyertaannya cukup menggalakkan. Mengikut rekod ada hampir 1,000 orang peserta yang telah menyertai pertandingan di peringkat negeri. Dan kali ini untuk peringkat akhir kita akan adakan di Kedah sebagai tuan rumahnya pada 5 bulan acara saringannya yang akan berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara Jitra. Dan esoknya pada 6 Oktober iaitu acara akhir, kita akan memilih 5 peserta terbaik peringkat saringan tadi untuk kita adakan pertandingan akhir yang akan berlangsung di Politeknik Sultan Abdul Aziz Azam Shah yang mana peresmiannya akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah pada 6 hari bulan Oktober ini. Pidato sebenarnya diadakan di banyak peringkat ya, kerana sekarang kita ingin melihat bagaimana buah fikiran anak-anak muda kita, khususnya untuk mereka ini mendepani cabaran di peringkat negara, di peringkat global. Bagi pidato kenegaraan peringkat kewangsaan anjuran Jabatan Penerangan ini, apa yang menjadi kelainan berbanding dengan pertandingan pidato-pidato yang lain? Okey, kelainan ini yang mungkin berbeza dengan pertandingan pidato yang lain, ya, yang pertama seperti saya sebut tadi, kita adakan secara TED Talk. Adunan pemujukan fakta-fakta oleh peserta itu menggunakan teknologi digital, ada bantuan-bantuan media dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Ada dalam pelajar, ada kalangan pesara, ada kalangan ibu-ibu dan sebagainya. Yang mana peluang ini sebenarnya adalah merupakan satu platform yang Jabatan Penerangan Kerajaan sediakan kepada rakyat. Bagaimana rakyat itu diberi peluang untuk sama-sama terlibat dalam perayaan bulan kebangsaan. Itu sebab saya jadi pertandingan ini kita mulakan sejak bulan 4 sebenarnya. Sebab saya komponen elemen untuk pengisian bulan kebangsaan. Cumanya peringkat kebangsaan ini kita adakan selepas sambutan 16 Mei Hari Malaysia. Tetapi komponen itu adalah merupakan platform kepada rakyat supaya tidak ada orang kata kita nak supaya semua rakyat rasa ada peluang untuk sama-sama menyertai, menzahirkan rasa semangat cintakan negara, menyemai semangat perpaduan, di samping memasarkan maklumat-maklumat dan juga dasar-dasar kerajaan kepada rakyat melalui platform pidato ini, dan di samping juga memberi satu mesej kepada orang awam. Inilah merupakan wadah kepada rakyat untuk sama-sama terlibat dengan perayaan bulan kebangsaan sebagai satu komponen yang penting untuk kita terus mengekalkan perpaduan dan juga semangat cinta ke negara. Mungkin kata-kata akhir daripada Datuk selaku tuan rumah nak mengajak penonton-penonton di rumah, khususnya di Kedah, supaya datang menonton. Ya, pidato kenegaraan ini satu perkara yang tidak asinglah bagi Kedah. Sebab untuk semangat patriotik dan kenegaraan ini, Kedah memang kita ucap terima kasih kerana dipilih, kerana memang Kedah adalah satu negeri yang memang telah pun terbukti melahirkan ramai tokoh sebelum ini. Sebab kalau Perdana Menteri pertama pun dari Kedah, Perdana Menteri keempat pun dari Kedah, Perdana Menteri ketujuh pun dari Kedah. Kemudian kita pernah ada Yang di-Pertuan Agong yang selama 2 kali daripada Kedah, daripada Tabuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang sama itu. Jadi alhamdulillah memang Kedah dengan kenegaraan ini kita ada satu tempat yang cukup strategik, dan kita harapkan rakyat Kedah dapat keluar beramai-ramai untuk bersama dalam program pidato kenegaraan ini, memberikan sokongan sepenuhnya kepada Jabatan Penerangan, kerana ini merupakan salah satu sifat yang kita akan tonjolkan sebagai
patriotik kepada negara. Bagi sayangi Malaysia ku, Malaysia bersih itu adalah sangat sesuai. Yeah. Jadi saya harap rakyat Kedah seluruhnya, rakyat Alustar lebih khususnya yang berada di Alustar itu, termasuk suka menanti yang paling dekat ya, harus keluar bersama-sama dalam program kita. Khususnya pada 6 hari bulan, acara akhir kita. Ya, akan diadakan pada 6 Oktober ini di Jitra Kedah dan diharapkan semoga semua akan hadir beramai-ramai di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Polimas Jitra Kedah. Terima kasih Dato' dan juga Tuan Haji kerana bersama dengan kami. Semoga tercapai hasrat untuk mencari pemidato terbaik ya, pada majlis itu nanti. Dan kita boleh makan nasi daging dengan air asam. Itu special ya? Itu special, okey.